dua hari lalu masuk tuh cuma satu kali. Terakhir ketemu bro? Oh, udah lama. Karena setiap saya ketemu sakit belum habis sih dari standar ya. Jadi mereka kan udah pakai slang. Ini kalau misalnya saya datang, bininya bilang ini ya dia cuma. Sosoknya seperti apa sih? Sosok sahabat seperti apa? Waduh, dia karena pernah sabu dulu. Jadi sebetulnya dulu yang manggil saya dari Malang ke Jakarta itu dia. Itu masuk di Indonesia. Dulu kebetulan dia saat di band rokok di Malang, saya tinggal. Dan saya juga udah kayak keluarga. Saya tinggal di rumah dia, sama ibu bapaknya. Ya kalau pesan saya sewaktu saya dia, jadi sewaktu kita sama-sama membuat lagu ya, harusnya suka marah, cuman idenya selalu dulu ya. Jadi misalnya dia dalam, dia sebetulnya kan orang klasik ya, agak klasik, agak klasik gitu. Jadi terkadang ada beda pendapat, jadi emang orangnya agak keras, cuman hasilnya bagus. Mas Yoki, kapan terakhir bincang dengan Mas Yoki? Udah lama. Tentang apa? Setahun yang masih ini. Kayaknya masih itu udah lama. Paling yang justru istri saya juga.